Ya, kembali ke lapangan. Satu poin untuk Mekar Jaya. 1-0. Lakukan set piece, dorong ke belakang. Ada versus 5. Masih bisa di blok. Dipukul lagi nomor 9. Angka 8 dipukul. Yang terjadi out saudara-saudara sehingga poin sama. Buat 1-1. Yang cukup tangguh nomor 5 bola tidak bisa menyeberang sehingga poin untuk Batu Jaya 2-1. Lakukan sudah belakang nomor 4 punggung 8 lupakan bagaimana masih bisa diangkat lagi di punggung 9. Cukup bagus nomor 9 ini sering melakukan poin. Ya, poin pertama untuk 3-1 untuk Batu Jaya. Lakukan sudah ke belakang. Ada umpatan kosong situ. Iya, ya, sepertinya akan dipukul 9. Lagi-lagi 9 ini menghasilkan poin. Aman. Untuk Mekar Jaya 2-4. Nomor punggung 8 toser dari Mekar Jaya lakukan servis. Ancang-ancang lakukan sudah ke belakang. Ada libero di situ diumpatkan nomor 9. Iya. Hebat sekali nomor punggung 5. Satu sentuhan saja bisa menghasilkan poin. 5-2. Lakukan sudah, servis rendah saja nomor 8 umpankan, dipukul. Masih bisa diangkat nomor 5, nomor 2, 7. Masih bisa nomor 4, 12. Sudah ini ternyata bola out. Poin untuk Batu Jaya 6-2. 4 angka tertinggal. Batu Jaya lakukan sudah. Iya, 8 diumpankan. Masih tertutup power di situ. Nomor 5 sehingga poin pertama untuk Batu Jaya 7-2. Delapan, umpatan ke belakang, sekarang. Sayang sekali, ya nomor punggung 9 cantik ini bisa menghasilkan poin dari Mekar Jaya 9-3-7. 4 angka tertinggal, masih tertinggal Mekar Jaya 3-7. Lakukan ke belakang, umpankan di pukul 7. Umpuk. Batu Jaya sementara ini unggul 8-3, 5 poin meninggalkan lawannya dari Mekar Jaya. Batu Jaya nomor 5 lakukan servis ke belakang, umpankan ada kosong di 8-0. Masih tertinggal 4 angka. Mekar Jaya lakukan sudah ke belakang. Ya. Poin. Bagus, masih tunggu 10 di poin. Iya. Variasi yang cukup baik sehingga mendapat menghasilkan poin untuk Mekar Jaya. 5-8. Nomor punggung 10 akan lakukan servis. Nomor punggung 10 lakukan sudah servisnya. 5 lagi diangkat lagi. Kosan dipukul. Iya.
cukup bagus nomor punggung tubuh ini. Poin pertama untuk bantunya ya, 95 setelah pertandingan ini akan melakukan pertandingan big match dari Pajasari dan Kedung Sari. Mohon untuk kedua tim mempersiapkan diri masuk ke lapangan setelah pertandingan ini antara Majasari dan Kedung Sari. Kembali ke lapangan nomor 7 umpatan datang dan sekali sudah tidak rapi nomor 2 umpatan dipukul. Nomor 7 berulang kali menghasilkan poin untuk timnya sehingga poin pertama untuk Batu Jaya 10-6. Kita sudah ya nomor 8 umpankan. Sayang sekali ada kesalahan di situ. Masih bisa diblok. Nomor 9 lagi. Masih nomor 9 ke belakang. Iya, berputar di situ. Ada yang pengundua, ada pukul. Lagi masih bisa diblok. Berulang kali nomor 4. Ada pengundua, ada pukul. Akhirnya nomor 9 menghasilkan poin. Lakukan sudah, dorong ke belakang, nomor punggung 8 untuk Ivan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Poin untuk lakukan sudah. Pertama yang kurang baik. Nomor punggung 4 lakukan servis dorong ke belakang, ada di belakang situ umpatan dicolek closer di colek lagi masih bisa 9. Poin untuk nomor punggung 9 menjadi 9-11. 2 poin akan menyebar. Iya, Mekar Jaya 9-11. Lakukan sudah, nomor punggung 2 dipukul masih bisa umpatan 9 dicolek. Nomor punggung 2 lagi dipukul. Apa yang terjadi? Oh, ternyata bola tidak bisa menyerang sehingga poin 3 lagi, 3 angka. Umpatan 9. Bagus sekali nomor punggung 9 ini. Sering menghasilkan poin untuk timnya. Sehingga poin pertama untuk Mekar Jaya 10-12. 10-12. 1-1 Mekar Jaya mengejar tertinggal ya. Bagaimana masih bisa? Iya. Bagus. 11-12. Mungkinkah bisa mengejar ketertinggalannya? 5 Mekar Jaya lakukan servis, lakukan sudah. Tenang saja di situ. Mertua dipukul. Masih bisa dikembalikan. Lagi didorong ke belakang. Masih bisa diumpankan. Dipolek. Masih bisa diangkat. Umpankan lagi 9. Lagi. Nomor punggung 9 menghasilkan poin. Iya, lakukan. Iya, ternyata alhamdulillah. Dalam posisi 12. Ikan lemon guys, mana balik deh gitu. Ini buat nanti dam, guys. Oh, jadi ditolak. Ayah gitu nanti ya. Memang benar cek lek nang arah saya. Nya teuing tah. Oh, maksudnya nang arah sa. Terus diupload di yang nurkan ke encan urang diupload deh gitu. Sama.
15. Yeah.